Hai guys dan selamat datang. Mungkin anda sudah biasa dengan PC Fair dan sebagainya di mana pelbagai promosi barangan diadakan. Tetapi memerlukan anda untuk pergi ke sesuatu tempat yang khusus untuk mendapatkannya. Mungkin perkara ini tidak selesa untuk ramai pengguna. Dengan alternatif, pihak Shopee mengadakan acara yang agak sama secara digital. Shopee Electronic Expo ini diadakan selama 4 hari daripada hari ini sehingga 26 Julai ini, di mana pelbagai barangan ditawarkan pada harga diskaun. Pada video kali ini, kami berkongsi beberapa gadget dan produk menarik yang anda boleh dapatkan pada harga diskaun melalui Shopee Electronic Expo ini. Yang pertama adalah Nintendo Switch. Konsol hybrid mudah alih dan boleh dihubungkan pada kaca televisyen ini boleh didapati pada harga serendah RM1,135 melalui Shopee. Sekaligus menjadikan ia salah satu penawaran pada harga terendah buat masa ini. Yang kedua yang menarik adalah Vivo V7 Plus dengan kamera hadapan 24MP bagi para peminat swafoto. Bagi anda yang berminat, boleh mendapatkan telefon pintar swafoto ini pada harga serendah RM919 hari ini. Untuk anda yang ingin dapatkan telefon pintar mercu dan berspesifikasi tinggi, anda boleh dapatkan Samsung Galaxy S9 Plus pada harga serendah RM3,199. Seperti ramai yang sedia maklum, Galaxy S9 Plus hadir dengan sokongan dual camera, dilengkapi pengimbas wajah dan hadir dengan sokongan rakaman gerak perlahan. Bagi anda yang inginkan peranti dengan stylus pula, anda boleh dapatkan Galaxy Note FE pada harga serendah RM1,649. Sekaligus menikmati pelbagai ciri-ciri daripada keluarga peranti premium Note daripada Samsung, termasuk memudahkan anda untuk melakar, menulis dan sebagainya. Untuk anda yang mencari telefon pada harga mampu milik, Shopee Electronic Expo menawarkan Honor 7A dengan 2GB memori dan 16GB storan pada harga RM399. Dan akhir sekali, bagi anda yang ingin mendapatkan monitor untuk komputer anda, anda boleh dapatkan Acer Nitro VG420Y dengan skrin bersaiz 23.8 inci dan kadar segar semula 75Hz ini pada harga serendah RM490 hari ini. Pada masa yang sama, anda boleh menggunakan kod AMAN1 untuk menebus beberapa barangan dengan hanya serendah RM1. Untuk mendapatkannya, anda hanya perlu membuka aplikasi Shopee, membuat carian Shopee Treats dan menebus barangan seperti tetikus, adapter dan sebagainya pada harga serendah RM1. Anda juga boleh turut mendapatkan diskaun sebanyak 15% untuk pembelian minima RM80 dengan menggunakan kod AMANS15. Selain daripada itu, anda turut boleh mendapatkan pelbagai diskaun tambahan menarik untuk pembelian melalui upsize shocking sale yang berlaku 5 kali sehari. Pada masa yang sama, jangan lupa untuk turut menyemak diskaun menarik pada bahagian Everything for Your Home yang menyediakan pelbagai produk kelengkapan rumah pada harga rendah dan juga lowest price guarantee tax zone yang menawarkan peranti dan aksesori dengan promosi harga terendah di pasaran. Sebagai penutup, bagi anda yang ingin mendapatkan diskaun tambahan untuk pembelian, anda turut boleh menggunakan kod HIGHEE untuk mendapatkan diskaun sehingga RM150 untuk pembelian minima RM1,200 dan ke atas. Sementara kod LOWEE untuk mendapatkan diskaun sehingga RM50 untuk pembelian minima RM300 dan ke atas. Seperti biasa, kod ini tertakluk kepada sejumlah barangan terpilih pada Shopee Electronic Expo yang diadakan minggu ini. Jadi bagi anda yang ingin mencari pelbagai barangan elektronik pada harga diskaun, jangan lepaskan peluang anda untuk dapatkannya daripada Shopee untuk tempoh terhad pada minggu ini. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.